ceburan di kali-kali desa seperti ini memang menyenangkan, apalagi airnya bening seperti ini. Kalau bagi warga desa, apalagi asli sini, yang kalau menuju ke sininya itu cuma 1 menit berjalan kaki, beratnya begitu ya, enak ya. Namun bagi warga kota yang ingin mengademkan diri atau menyejukkan diri, yang dimana di kota tersebut nggak ada kali seperti ini, ya satu-satunya jalan ke kolam renang. Nah, ke kolam renang bayar, dan airnya pun belum tentu sebersih ini, sebening ini. Kalau kolam renang kan airnya nggak mengalir dan harus dikuras tiap berapa minggu sekali atau berapa bulan sekali biar steril, biar sehat gitu. Kalau ini kan airnya mengalir, jadi bening. Dan air ini langsung dari mata air Gunung Pegun, dari mata air Gunung Ungaran nih kalau ini. Karena saya masuk area wisata Kali Kesek, jadi bayar Rp4.000. Namun kalau agak menjauh sedikit dari area wisata tersebut, atau dari menjauh dari batas area wisata Kali Kesek tersebut, ya gratis, tidak bayar gitu. Ceburan di kali Gunung Ungaran, kalinya itu kan airnya bersumber dari mata air Gunung Ungaran yang airnya bening seperti ini, seperti air galon yang kita minum itu, memang seger dan sejuk dan adem guys. Misalnya kita habis berpanas-panas, berpenat-penat di kota Semarang bawah, kerja dari Senin sampai Jumat, terus hari Sabtunya dan Minggunya pas akhir pekan kita ceburan di sini, berwisata di sini. Wow, jiwa kita itu, tubuh kita itu terasa segar, seger, sejuk, adem gitu. Enak, guys. Nyaman. Serius, coba aja. Apalagi sambil ini, guys. Ini nih, sambil kesehatan begini. Ini batuannya ini yang bikin orang tuh di semak, kayak ditambahin, kayak dibendung gitu guys, biar air yang sebelah sini yang untuk saya seburan tadi biar agak dalam. Di belakang saya itu ada orang pasaran guys, kelihatan nggak tuh? Itu orang pasaran ya, ada yang duduk di batu, ada yang di jembatan itu, jembatan bambu itu. Yeah. Yang duduk di batu itu juga lagi pasaran ya. Itu dia Mbak Cantik lagi pasaran. Kelihatan kan guys? Baru mana cuman? Sama seperti saya ceburan guys.